kotamu bagus. Dari kotamu bagus. Dikirimin dari Mama Santi, Papa Mama Yudi, Kakak Putra dan Kakak Lala. Makasih Bu Amatoanya. Oke. Bu Amatoa itu kalau teman-teman tahu biasanya tumbuh di daerah timur Indonesia, teman-teman. Ada dan ini dari Kotamu Bagu. Kotamu Bagu. Bentuknya seperti rambutan. Selanjutnya kita buka ya kak? Iya. Oke. Main banyak nih, satu dus. Satu dus. Kalau di Kota Ombagu pohonnya agak besar. Apa cang? El suka? Papa buka ya? Bentuk dalamnya seperti rambutan. Tapi bentuk luarnya ngalem kak, pakai lakban. Lakban putih merah. Awas. Bentuknya seperti ini, seperti lengkeng, tapi bukan lengkeng, namanya matoa. Dalam, coba dibuka. Rasanya seperti lengkeng atau seperti rambutan juga. Sini Papa buka untuk ADL. Ambil kantong, sampahnya buang di sini ya. Ini ADL. Busuk ada elemennya. Ini ada L. Ini guys. Manis kan? Manis. Coba open sebentar dulu. Manis. Buahnya seperti ini teman-teman. Kalau dibeli ini di sini sekitar 25.000 per kilo. Karena di Kotamu Bagu ada pohonnya, jadi dapat banyak teman-teman. Dapat satu dos. Satu dos berapa kilo ya? 5 kilo kayaknya. Nah ini seperti ini. Yummy. Makan lagi. Bijinya seperti ini teman-teman. Tanam di sini? Iya, tanam di sini supaya bisa tumbuh di sini. Kulit luarnya begini teman-teman. Macam dulu. Iya. Sekarang ada batang nama toa tiba-tiba mati. Terus kalau mau buka tinggal dipencet. Ah. Ada bunyi kretekan. Trek. Ini seperti ini. Papa, seperti lengkeng. Buang di situ. Sudah busuk. Rasanya manis seperti gula. Iya, yummy. Lebih biji mintang mau tanam. Iya. Tanam sini. Pohonnya seperti rambutan, tinggi juga. Tinggi. Rata-rata hidup di Indonesia Timur kayak di Papua, di Sulawesi, di Manado, di Kotamu Bagu, di Gorontalo juga ada, di Palu. Iya. Gini teman-teman. Terang punya rumah sebenarnya di kota Wago. Kota rumah itu. Oh, maksudnya cuma Mama dan Ipa punya rumah. Cuma
manis punya rumah juga tak? Iya. Sama kotak. Oke. Okay. Dadah dulu teman-teman. Dadah. Nah, seperti itu teman-teman. Like, comment, and subscribe. Oke, okay, dadah. Bye.